perempuan di dalam budaya Bali. Bagaimana budaya Bali itu tetap kita bisa kukuhkan. Nah, untuk itu kita berinisiatif dengan anggota DPP Pengurus DPP di Kabupaten Buleleng, ya. Kita mengambil salah satu pelatihan gitu untuk kegiatan hari ini, yaitu pelatihan membuat Banten Kotonan Alit. Pelatihan ini kita maknai gitu ya, kita ambil karena kita tahu bahwasanya perempuan Bali pada umumnya sekarang ini dengan kesibukan bayar menjadi wanita karir dan lain sebagainya mungkin agak tergerus di dalam pelaksanaan budaya Bali, mengimplementasikan bagaimana menjadi wanita Bali dalam proses menjahitkan. Nah, melalui pelatihan ini dan wanita persatuan Kabupaten Buleleng saya mengharapkan agar setidaknya ibu-ibu DWP minimal mengetahui makna dari Banten Kotonan Alit. Ya, walaupun dengan kesibukannya, walaupun dengan membeli gitu ya, tetapi di setiap step-step Banten Kotonan yang dibuat atau yang dibeli tersebut, ibu-ibu mengetahui maknanya di setiap kotonan tersebut, Banten Kotonan tersebut. Nah, untuk kegiatan kali ini memang berbeda kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita isi perayaan atau peringatan Hari Kartini itu dengan seperti seminar, kemudian talkshow kewanitaan dan juga ada parade berkebaya ibu-ibu. Tetapi di tahun ini mengingat situasi dan kondisi seperti yang ada sekarang gitu ya, tidak memudarkan semangat kita di bidang wanita persatuan, kita buat kemas perayaan Hari Kartini ini sesederhana mungkin yang dirangkaikan dengan pertemuan rutin wanita Kabupaten Buleleng setiap bulan.